Kota Padang Panjang merupakan kota sejuk dengan pemandangan yang sangat indah yang dikelilingi pegunungan. Kota Padang Panjang juga dikenal dengan Kota Serambi Mekah dan kota wisata air yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Sejak tahun 1982, PDAM Padang Panjang telah dipercaya untuk mengelola pelayanan air minum bagi masyarakat dengan mengambil sumber air baku dari Lubuk Mata Kucing. Sebagai badan usaha milik daerah, PDAM berkomitmen untuk menyediakan air minum yang sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai pendorong kemajuan ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan air yang sehat, murah, dan berkualitas bagi masyarakat, pada tahun 2017, PDAM Padang Panjang menerapkan program baru yang disebut ZAM atau Zona Air Minum Prima. Zona Air Minum Prima merupakan zona khusus yang dirancang oleh PDAM Kota Padang Panjang sebagai wilayah dalam melayani air siap minum dari keran tanpa harus dimasak terlebih dulu. Sebuah kawasan itu kita akan buat sebagai zona yang airnya itu bisa langsung diminum dari keran. Dan itu sebuah hal yang baru bagi kami di Padang Panjang. Banyak sekali yang mendukung kami, mulai dari pemerintah daerah kami sendiri, wali kota kami, wali kota Padang Panjang, kemudian juga pemerintah provinsi juga, kemudian pemerintah pusat, kemudian PU, dan terutama yang teristimewa sebenarnya ke pihak BPP Spam yang memang selama ini secara konsisten mendampingi kami untuk penerapan ZAM ini. Zona air minum prima ini memang sudah menjadi harapan masyarakat dan Pemko Padang Panjang, sehingga sudah dilakukan juga beberapa upaya menjadikan Padang Panjang sebagai pilot project ZAM. Maka tentu ini adalah suatu anugerah dan juga tentunya menjadi support. Kontribusi kantor BP Spam Kementerian PUPR dalam pembentukan zona air minum prima Kota Padang Panjang adalah dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan secara teknis, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Harapan kami, semoga PDAM Kota Padang Panjang dapat mengoperasikan zona air minum prima yang sudah ada ini dengan baik dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah zona tersebut dan akan menjadi contoh untuk PDAM-PDAM lain di seluruh Indonesia. Sekali lagi, bravo PDAM Kota Padang Panjang. Nama saya Femi, saya tinggal di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Alhamdulillah, sekarang kami sekeluarga sudah minum air langsung dari keran. Saya sudah nggak repot lagi harus masak air. Airnya bersih dan segar dan sehat untuk diminum. Kami berterima kasih kepada PDAM Kota Padang Panjang. Dengan adanya program ini, sekarang semua bisa lebih mudah, lebih sehat, lebih cepat untuk langsung minum air dari keran. Jangan takut lagi minum langsung air dari keran, dijamin sehat kok. Dengan adanya program Zona Air Minum Prima, kini masyarakat Kota Padang Panjang menjadi lebih mudah memperoleh air minum yang sehat, cepat, dan berkualitas.